Oke teman-teman, kembali lagi di channel gue Rio Figo, dan kali ini gue bakal bermain Friday Night Funkin' melawan The Suns lagi. Tapi kali ini gue bakal dapetin Pacifist Ending karena kemarin gue dapetnya yang Genocide. Tapi seperti biasa, sebelum kalian nonton video kali ini, pastikan kalian like dulu videonya, dan buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Nah, kita bakal lawan dia lagi. By the way, di sini gue pakai handcam, gak pakai facecam, soalnya kemarin ada yang nuduh gua, guys. Katanya bukan gua yang mainin. Nih, gua tunjukin dah. Gua pakai handcam nih, enggak pakai facecam. 3, 2, 1, go. Oke, kita mulai. Kita enggak boleh nyerang dia sama sekali untuk dapat pasifis ya. Jadi kita jangan tekan space ini, jangan sampai kepencet jempol gua nih. Bahaya kalau kepencet, guys. By the way, gua pakai DFJK, guys. Itu lebih enak buat lawan gini ya. Buat lawan mod-mod kayak gini menurut gue ya. Gue biasa pakai AS sama ini, kanan atas, kanan bawah, far. Atas gue kan gue lupa deh. Kalau diingat malah lupa, kan atas kanan maksud gue, iya benar guys. Aduh sekarat langsung ya. Kita nggak boleh spasi guys. Aduh, ini agak mendegangkan sebenarnya sih. Cuma takut ditembak-tembakin aja nih. Sebenarnya ada yang lebih gue takut sih, bukan ditembak guys. Tapi gue abis kena racun terus ditembak, itu yang paling serem sumpah guys. Langsung mati masalahnya. Jangan sampai gue kena racun dah. Sebenarnya yang bikin susah tuh racunnya guys menurut gue ya, bukan tembakannya. Yes, iya sih, tapi kalau racun doang gak ada tembakan juga gak masalah. Tapi racun plus tembakan tuh, wow. Anjir, mati dah gua kena racun. Gak boleh spasi. Au, kena debu. Sampai sini guys. Oke, selesai akhirnya guys. Anthropophobia. By the way, ini gua second try ya. Oh, belum ternyata. Belum kelar guys.
akhirnya berhasil tanpa neken spasi sama sekali, guys. Kita bakal lihat, kita bakal mendapatkan pasifis ending. Gimana nih jadinya? Wow. Wah. Kita masuk ke pikiran kita sendiri kah? Maksudnya? Wah, iya guys. Kita melawan pikiran kita. Karena pikiran kita lagi diserang oleh Kara tuh. Last Hope guys judul lagunya. By the way, yang bener bacanya Kara apa Cara sih? Dulu gua ngomong Cara, dibilang bilang apa nyebutnya Kara. Pas gua ngomong Kara, bilang nyebutnya Cara. Yang bener siapa guys? Dia nyerang-nyerang anjir. Oh, dia cepet banget. Woi, cepet banget sumpah. Udah gila anjir. Jadi ini tengah ya. Dia nya gak nyanyi soalnya. Wah, dia ngebuk-buk. Lagunya asik juga, guys. Tapi ini gua doang yang gerak. Jadi agak pegel, guys. Ini enak banget ya, cuma mukul-mukul-mukul doang, guys. Kagak nyanyi. Selesai. Wow, ternyata mudah lawan Kara ya. Yes, unlock the Pacific ending. Pacifist ending, kok Pacific sih? Now you can try unlocking the genocide. Udah dapet cuy. Udah dapet cuy. Yang genocide udah duluan. Sekarang kita main ke free play berarti guys. Kalau nggak salah udah dapet lagu paling terakhir nih, Wounded Shooting, kita bakal coba guys. Logonya Pico sih. Yang bilang kita pakai Suns lawan Pico lagi. Pakai dasan. Oh, kebalik. Ternyata kita pakai Pico lawan dasan, guys. Wounded Shooting. Ini lagunya kayak gimana nih? Cengin. Pakai ini lagu dasan sih. Oh, di mash up. Kan. Di mash up sama lagunya Pico, guys. Wow, keren coy. Ntar guys, karena banyak banget ternyata. Aku gak bisa ngomong. Tapi remixnya oke juga di ini, kan mashupnya. Pop up pop pop suara Pico gitu guys. By the way, buat kalian yang ingin tahu cara dapetin lagu yang ini, kalian harus unlock kedua endingnya guys, Pacifist sama Genocide. Jermis gue 27, akurasi 76 guys. Oke,
Selesai ya guys. Jadi mod ini udah resmi tamat. Kita udah mainin semua lagunya, udah dapetin semua ending. Ini kenapa skor masih 0-0 ya? Ngebug kayaknya guys. Yaudah, jadi sampai sini dulu aja gameplay Friday Night Funkin gua kali ini dengan mod Dustel. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian masih beri channel ini, oke? Sekian guys, dadah.